Halo, selamat datang kembali di channel Widihanto YTH bersama saya Susila Edi Widihanto. Halo para pecinta tambang, kalau kalian datang ke sini untuk mengetahui hal-hal di dunia pertambangan, maka kalian berada di jalur yang tepat. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang harga batu bara. Tapi sebelum ke harga batu bara, kita bahas dulu yuk, apa itu batu bara? Batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawetan, diikat oleh proses kompaksi dan terkubur dalam cekungan-cekungan pada kedalaman yang bervariasi dari dalam sampai dangkal. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia, yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar hampir 40% di seluruh dunia pada tahun 2005. Akan karena hal itulah yang membuat batu bara mempunyai nilai ekonomis tersendiri. Nah, sekarang update harga batu bara adalah $150 per ton. Harga ini adalah rekor tertinggi sejak tahun-tahun terakhir, setelah dahulu sempat menyentuh titik terendah pada angka $40 per ton. Jika kita hitung dalam satu kali unit dump truck dengan kapasitas 30 ton, maka harga batu bara adalah $150 per ton dikalikan 30 ton, sehingga ketemulah $4.500. Jika kita kalikan dengan kurs JISDOR rupiah pada saat video ini dibuat, maka harga batu bara adalah $4.500 dikalikan Rp14.395, yaitu 64 juta rupiah. Jadi satu kali angkut dump truck batu bara dengan kapasitas 30 ton setara dengan uang 64 juta rupiah. Nah, saat ini harga salak adalah Rp12.500 per kilogram. Yuk coba kalian hitung. Jadi salak 1 kilogram sama batu bara 1 kilogram lebih mahal mana ya?